Karawang, ekspos pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, melaksanakan hajatan tahunan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, tingkat kecamatan tahun 2022 untuk perencanaan pembangunan tahun 2023. Seperti halnya Musrenbang RKPD di Kecamatan Banyusari tahun 2022 dilaksanakan di Aula Kantor Camat dengan tema Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif, dihadiri DPRD Karawang Dimyati, Camat Banyusari Iwan Ridwan F., Dinsos, Bapeda, Tim Perencanaan Kabupaten Karawang, para Kepala Desa, Sekdes, BPD, LPM, PKK, para Kepala UPTD, serta pendamping desa, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022, pagi. Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2022 ini dilaksanakan secara tatap muka berbeda dengan tahun 2020 dan 2021 lalu yang laksanakan secara online dan hybrid. Tahun 2022 tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, prokes. Usulan desa dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing peserta Musrenbang.